Bam, 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 bam. Ha, ha, nilara. It's time, time for the moon night. No, 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 no. Udah sebulan yang lalu. Iya, gila. Udah, gila. Dan kita semua kecol yang mana belum lihat. Iya. Kalian belum ya, Aing udah, MV udah. Cuman ya biasa Aing kalau yang mana sih mungkin ya, rapi. MV yang lain enggak gimana gitu, enggak fokus. Parah. Tapi kalau lagu semua udah kan. Udah lah lagu. Kita lagu udah jelas semua. Juga. Udah bisa nyanyi. Tapi gua rilis gua download langsung lagunya. Karena dan enak banget. Cuman kita belum pada nge sama MV-nya kayak gimana. Katanya banyak teori yang membingungkan. 14 win streak. Iya. Lagu ini. 14 apa 12 lagu ini. Banyak banyak ini banyak. Iya. Serius. Asli. Serius banyak banget ini. Begitu mereka beres terakhir baru Uji Idol naik. Enggak. Langsung dan langsung kita sudah lihat beritanya sama. Enggak ada berita win win. Iya sih. Oh, berita sudah. Tapi udah di frame pasti selalu kalau kabar pasti selalu bawa piala. Iya, sekarang mah udah kehitung bukan yang girl band yang gitu doang lagi gitu, yang udah saingan lah. Saingan sudah diperhatikan. Punch. Yoja Cinggu, time for the night. Kim So Won. Satu, Kim So Jo. Satu, dua, tiga. Jepang banget ya. Pas pertama masuknya MV-nya. Pas pertama bridge-nya enggak. Oh. Abis comeback Jepang kan. Abis debut Jepang. Gini nih. Nah ini Jepang banget ya. Iya kayak. Ini pada rumput yang dipakai itu loh. Ini bukan. Ya. Apa? Petagon ya? Produce. Oh, UMB? Bukan ya? Yang cantik. Audisi sama Tepani. Siapa? Yang selingkuh sama Tepani. Merenung aja sih. Jadi cupang! Cupang. Aduh, Om Ji. Ya ampun, Om Ji. Cupang! Ini, aduh. Maju! Cupang kan? Aduh, ya ampun, Om Ji. Wuh, nyetak. Untungnya kenapa lo gak buka? Neng buat angkot. Biasa nih, Aing belum tahu. Aing kalau punya bias suka aja gitu Aing. Gimana suka doang belum ada. Jangan kalau kali lucu kan ha nggak ada lagi. Iya sih. Mas. Dan di sini sama ini tuh nyambung loh. Ini tuh nyambung loh MV-nya. Kalau kata gua sama yang sebelumnya sama Ren. Kayaknya kedewasa-dewasaan gitu ya. Gak kayak dulu sekolah-sekolahan. Nah ini sih suaranya dan banget. Hei kan Shinbi? Bukan, ini yang nyanyi ini suaranya. Oh yang nyanyi, ya Yuyu. Paling nunjuk pas part tam 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 cabang Yuyu. Ya nangis. Dia mengenang masa-masa mereka bersama. Emaknya para G-Friend loh. Gak kebayang Aing dikecup sama anjir. Dikecup gitu disini sama Sawan. Bucat Aing. Masih tapi dikira kan baru dipeluk karunya. Batu itu ketangan gitu ya. Kayaknya anjing. Gue lebih suka anjing. Harapur pendek sih. Dan harapur pendek. Ya, ya, ya. Suka gitu. Girlfriend material gitu aja. Gue inget ini pada punya cumpa. Cumpa. Nah yang ikan lomba-lomba itu. Roller coaster. Seri aku seri. Senyum. Iya. Jangan merenung aja senyum. Hei bapak celana nanti. Celana nanti glass beat. Oh iya, celana itu ya glass beat yang merah yang punya ini apa? Ini tuh versi senangnya dari Dreamcatcher. Oh. Ini kostumnya pakai semua versi dari MV loh. Kayaknya mah ini nggak tahu juga sih lupa lagi. Jadi ini yang itu yang nggak tahu sih. Udah sahur. Ini tuh versi apa? Brightnya Dreamcatcher. Dan bisa sih mirip. Barang guys. Ini kayak mereka tuh mau berpisah gitu loh. Lengis itu cepetan. Pam pam pam. Lo potong. Cuma cicing video. Kata tadi tadi mah. Pas gaya potong. Ih gila kayak boneka banget. Manekin banget anjir gue memang. Wajahnya enak cepang.
Ini serius, Erha kalau dijadiin tokoh 3D keren banget ini. Iya sih. Karena sumpah mukanya cuman kurang satu. Kayak lagu iya sih, kayak lagu ini. Ciptaan paling seksi, huh? Kurang tinggi. Oh iya. Sama Yud kayaknya enggak suka sambal. Lo emang suka yang tinggi, Man? Hah? Enggak sih kalau kalau tinggi enggak dapet Yud-nya. Gimana? Tapi kayaknya enggak suka pecel lele sih. Ya. Seperti kayaknya. Enggak bisa nyambung. Jadi kurang perfect. Udah habis sih kasih gue lagu. Dan diambil sama dia. Dasar duo. Cowok perfect itu cewek perfect itu cewek yang suka pecel lele. Oh, buat gua bukannya suka pecel lele sih. Yang suka nyambel. Yang suka nyambel tadi sambel. Nyambel bukan namanya. Yang bisa nyambel bukan yang suka nyambel. Baik lagi ke MV lah. Gua enggak tahu sih buat nonton ini keinget FF yang lama tuh kayak yang waktu Glass Beat mereka masih di sekolah, ya kan? Terus waktu kedua beres Glass Beat teh apa cupacu. Mereka juga masih di sekolah tapi yang kayak roof masih di sekolah tapi kayak yang udah naik kelas itu ketiga roof. Ketiga roof mah itu teh bos cupacu megustas tuh itu mas empat malah aman dua megustas tuh megustas tuh roof keempat tuh Navilera mereka kayak lagi liburan gitu. Roof tuh kayak yang lagi apa mau berpisah sekolah tapi nggak rela terus balik lagi ketemuan ada apa yang kayak time capsule gitu-gitu loh. Makanya gua tadi terakhir dong pas buka box pas, ya enggak pas notice kostumnya Glass Beat itu terus semuanya pakai kostum masing-masing MV loh. Gua enggak begitu notice tapi waktu celana Yerin itu notice banget yang ya. Mewakili setiap MV-nya so, itu ya. Itu celana gemes banget soalnya. Asli. Itu celana gemes. Soalnya enggak kan pernah lihat mereka dulu yang pakai Glass Beat itu yang peng sinar kebahagiaan. Apalagi yang paling sering dapat spotlightnya tuh Yerin waktu dia lagi gitu ya. Dan yang tadi makai Yerin ya? Ya Yerin. Wah ini sudah ada teori-teori konspirasi ini. Asli. Siapa tahu ada yang body-body yang hardcore. Gimana teorinya? Kita akun body cuman ya gitu. Different tuh kalau buat aingnya yang penting hakiki. Ya. Keunhanya. Om Ji aing mah Om Ji nu aing bukan mah Om Ji ya ampun ih gila ih ampun. Si orang dulu ya sumpah anjing pertama debut Jibran ingat banget gua pada anjir ke Om Ji teh jahat sih aing ingat bisa tapi aing dari awal emang Om Ji kalau aing suka Shin Bae gara-gara temennya Anso anjing Kang Xiao gara-gara sahabatnya Anso dia aing suka dah aing suka sama gara-gara teman saudara karena aing kill bisa si Sawon cuy Sawan mah bukannya fansnya Sanjus? Iya, Sawan. Bener sih, Aing pengen menerima Sawan. Pengen nampol Aing gak mau? Enggak sih, sebenar Sawan sih. Gila anjir, Om Ji Aing anjir gila. Makin cantik. Perubahan pisan anjir. Gak makin sini. Ih, pipinya makin kurus. Makin asli. Makin ya emang kurus sih padanya sekarang. Si mukanya tuh dari lucu ya, makin dewasa. Dan sekarang memang yang di sini tuh kayak bajunya tuh baju-baju dewasa yang anak clubbing pulang malam lagi. Anak clubbing. Ada pakai coker-coker di sini, artinya gara rede gitu kan anjir. Awal-awalnya mereka menang teh roof ya. Yang berebet terus. Itu emang ini sih apa sih batu loncatan ya? Batu banget. Gue juga ya, nah, ini pas begitu di situ kesini sini minimal begitu comeback 1, 2 gitu paling dikitnya apa fingerprint paling kuat fingerprint tang fingerprint tang fingerprint mana sih gitu fingerprint for the moon night enak banget apa lagunya waktu untuk bulan malam lagunya buat Aing 9/10 bukan sih waktu untuk malam bulan tuh tadi kan cerita Aisyah ya aku salah aja waktu terus waktu untuk bulan bermalam nggak sih waktu untuk bulan madu kan anjay jadi harga gelak itu kan umur sudah muda pun tolong vote aku ya siapa yang cocok buat Dimas nggak siapa tahu ini siapa tahu